Sunnahnya satu kalau benar.
kalau dua bakalan jadi reang yang dikerjain. Ya, kalau dua itu jadi reang, jadi kayak benar. Jadi kita yang pertama yang lebih cantang. Susah, ya udah ya, atur aja lah sunahnya. Hidup damai dan terang. Nah, ketika aneh mau di, ya itu namanya mau disuruh datang di KUA, aneh ngomong ke KUA. Ada bilang, saya punya calon, saya nggak pajak, saya taruh aja di sini. Oh iya. Itu boleh kan, akhirnya nggak kasihkan ya, kalau tuanya taruh di tuan. Udah, ada tangan ya bawahnya, pasti. Sebenarnya sih KUA, aku gimana sih? Ya, kamu ini kan. Lari ini ya, ini. Ini kan dia nggak maksa aja. Kalau bahasa dia kan saya sebagai apa namanya penyata, dengar gitu. Yang nikahin sebenarnya nggak tahu lah orang tua. Sudah kalau zaman dulu kan gitu, kalau dapatnya orang tua ini. Kalau ini kita dinikah baru semuanya. Udah begitu nih yang benar, jangan dimodel-modelin lagi. Ya, habis begitu dipajang. Nah kalau dipajang kan yang kamu mikirin dah, kamu susah. Ya kalau gitu mana kecil harus kau udah susah. Mana cara? Sedangkan mungkin memang dipisah. Tapi kalau nggak bisa dipisah ya udah kan begitu. Kita bikin deh waktu bakal lama. Artinya kita masih ada usaha. Kalaupun yang datang masya Allah, ya kita ada usaha untuk jauhkan dan baru usaha. Nah, bahasanya kalau sudah kelewatan orang mukmin, orang mukmin dibunuh orang mukmin. Karena nggak boleh. Kalau tak haram, sampai Allah Ta'ala bilang, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Kalau orang yang bunuh orang mu'min dengan unsur kesengaja, memang udah diancam, direncanai, wabishin, mati. Yang dibunuh, yang membunuh itu, bagiannya adalah neraka jahannam. Tidak bisa sebatas di tobat Allah Ta'ala ada kaitannya dengan bisa minta pertanggungjawaban haknya dia, rohnya roh Allah. Tapi orang mukmin punya harga diri, nggak boleh ya, nggak boleh dibunuh. Malah Allah Ta'ala yang kasih keputusan neraka buat dia. Orang mukmin adalah negara kafir, agama masih larang. Kita itu berdampingan orang kafir, nggak boleh, nggak boleh. Apa yang kita buat orang kafir ini, jangan, nggak boleh. Agama kecuali hari yang dia perangin kita melulu. Nggak pergi mau bener, nggak mau damai orang Islam menunggu tombol-tombol kan. Nah, agama terkasih peluang itu masa agama ciumin nanti, ya kita di apa namanya dibunuh itu harus terima. Tapi nggak boleh begitu juga. Ketika memang keadaan memang harus mendesak kita paksa. Tapi itu bukan langkah pertama. Kalau orang kafir, orang Islam bunuh orang kafir, nggak ada begitu. Ya nggak ada jalan agama begitu. Selama kita bisa berdampingan. Oh perang ideologi ya, kita belajar ideologi kita gimana supaya maju. Kita dengan kita yang banyak kalau nggak bisa maju kita kembali kepada prinsip kita. Kenapa kita yang banyak nggak maju ke mereka yang sedikit maju? Karena kita masing-masing kita perbaiki. Jadi kalau udah Allah Ta'ala larang kita tidak larang, nggak bisa. Dasarnya Allah Ta'ala larang. Disuruh orang melain mereka disuruh repotnya ya, jadinya itu bicara kita asal kata laknat sebenarnya nggak boleh ya,
sangat tidak boleh. Itu orang-orang Syiah yang agak sedikit ekstrim. Sampai orang-orang Sunni kalau ngomong Sayyidina Abu Bakar baru di Allah kan la'anahu Allah, semoga Allah ta'ala la'anahu. Jadi salah hati Sayyidina Abu Bakar, salah. Ini dia punya anak tak paham namanya Abu Bakar Umar Usman. Paham ayah ya Allah, padahal mereka membasyarun Nabi Jannah, orang yang muda Nabi kasih kabar masuk surga. Memang begitu deh keadaannya. Orang punya banyak yang benci, orang benci, banyak yang sokong. Itu yang benar aja gitu. Yang kemudian di zaman kita sekarang yang berubahnya macam-macam, gak bingung, contoh gak kurang-kurang. Asal jangan kita sebagai contoh yang gak bagus. Di dalam tujuannya jangan yang gak bagus. Dah balik lagi kita pada pondok. Orang puas, orang puas, orang apa, orang perempuan dia puas ya. Heh, dapat datang bulan. Begini ah, kita tetap mau pakai bayaran bayaran pondok. Kita minum aja obat supaya jangan heh. Lama tuh. Kan sekarang dengan medis aja kan bisa. Bagaimana tuh hukumnya? Kata ulama itu bukan teruri, bukan darurat, nggak boleh. Kecuali itu pergi haji. Kebenaran harus tawaf. Tawaf itu tawaf yang perlu, namanya tawaf Allah atau tawaf ukur. Itu mesti. Nah sementara kita udah lihat nih ya, tanggal sekian kita bakalan head nih, ada tuh perempuan kita nih, ada orang perempuan. Boleh nggak tuh? Sementara habis kalau kita head, kita nunggu seminggu, itu udah mesti pulang. Perangkatan pulang itu lebih utama. Ya lebih utama, gimana nih kita? Boleh tuh agama, kalau gitu minum aja deh kel, supaya tanda kel. Jadi kalau yang namanya puasa, gak boleh. Kalau kepengen puasanya, lupa nih, kata lagi. Kita juga pengen kok, jangan bingung. Giliran mau dapat head, belum minum aja obat. Obat deh, supaya jangan head. Gak boleh itu. Pertama, kalau haji darurat, memang mau gak mau gitu. Kita mau bertahan, kita harus pulang. Sejalan kaki dari muka. Gak boleh jalan kaki dari muka. Ke Jakarta. Gak boleh, benar-benar tanyain. Di agama itu begitu, ada diperbolehkan kapan? Waktunya memang ada sedikit. Ada resiko darurat, emergency yang perlu dibuka agama pintu. Nah giliran agak boleh, ya harus bilang kata boleh. Giliran puasa itu gimana? Kata boleh. Sama sekali. Nah, orang perempuan kalau dia head, tinggalin, enggak boleh puasa. Dia puasa juga jadinya haram. Nanti ini kan bagi kodok. Bagi kodok kalau laki-laki, kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak wajib kodok sholat. Karena Umar bin Khattab isau mengenai Umar bin Khattab isau. Kami orang-orang perempuan disuruh sama Rasulullah SAW pertama untuk mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Itu keringanan. Kalau sholat terus aja ditinggalin setiap bulan, katakanlah berapa hari, seminggu. Seminggu kan udah 7 hari kali 5 ke 35 waktu. Kan begitu. Serat puasa kalau pada di ingat-ingatin udah kodok. Itu dia itu belum. Gak bisa boleh mau puasa lagi. Ayo kodok deh. Ada pastinya. Jadi orang laki nih tahu juga yang gagah, ya. Tahu nih kita kalau berkata, itu bini kita memang begitu. Tahu kalau berkata, ah, jangan diem aja, nggak boleh.
kodok yang tidak kodok. Haram itu. Kalau yang tidak kodok ada dua kelipatan. Pertama, dia harus kodok. Yang kedua, mesti bayar fidyah. Mungkin enggak jadinya. Nanti kalau hampir bulan berikutnya, tahun berikutnya, double fidyahnya. Pokoknya jadi resiko sama kita. Berat. Karena laki-lakinya tadinya enggak mau berat, enggak mau tahu aja. Kalau enggak mau tahu aja itu begitu hasil. Ya namanya kita orang awam, yang ngaji. Ngaji. Habis ngaji kita belum pernah ketemu masalah itu, lo tanya. Jangan nunggu permasalahan. Ya umpamanya sekarang, jadi bicara masalah sholat, kita bicara masalah nikah. Kebenaran mau nikah, nanya kita. Kalau nikah, kalau dipajang tuh, kapan nikah, dua, gimana hukumnya? Oh nggak boleh, haram. Itu, jangan kerjain. Kenapa kita pelajaran? Jangan begitu. Rapi, jadi kita tidak dapat pelajaran, aman. Itu orang-orang yang baik. Ya, lihat dari orang rapi. Ntar lihat deh, ah, di sini model begini, ini model ini. Nah, ini berguruan ini. Di ujung itu udah salah nih. Langkah pertama salah. Kan akhirnya nanti kita punya anak, hasil dari salahnya kita. Ya kan hasil dari salahnya kita. Apaan sih yang akan menghasilkan dari awal salah? Timbul lagi kesalahan. Kedua, ketiga. Gak beres. Yang gak bikin beres ini. Jadi kodok sholat memang kadang ada buat perempuan. Paham itu? Kemarin yang tadi jari. Jadi kodok sholat orang baru Kamis. Kamis umur berapa? Ada umur dengan 7 tahun baru juga ada. Tapi agama kamu bilang kata 7. Agama bilang kalau dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu namanya Kamis. Itu. Jadi hitungannya dia bisa makan, minum, istinja. Yang wajib siapa itu? Orang tuanya yang ajari. Kalau umur 7 tahun bulan wajib sunnah, wajib tahu. Ntar kalau udah 10 tahun baru mulai dari tekanannya. Wajib pukul, wajib pukulnya pun juga bukan pukul. Nah anak susah banget udah 10 tahun masih bangor banget. Nah kita masukin tuh di kuping anak bangor. Jangan, kalau orang tua gak kasih. Bener banget, bener. Orang itu kan gak ada ya. Anak bangor, ada orang bangor. Anak nakal, ada orang nakal. Jangan. Nah sampai keluar dari ucapan orang tua hal yang itu kan kadang-kadang kita gak bisa kendalikan. Karena lagi dikuasakan gitu oleh nafsu, emosi. Setelah sadar kita mesti tarik tuh kembali. Kalau bahasa kita kurojaha anhu, ditarik kembali. Allah saya sadar jangan sampai apa yang saya kata jadi kenyataan berat tuh saya gitu. Kalau lagi emosi kan kita kadang-kadang suka ya keluar tuh apa jadi pokoknya di absennya ya. Setelah kita sadar kita baru tarik sampai apa yang saya kata jadi kenyataan. Kalau jadi kenyataan dari tidak ada omongan saya. Jangan nyebut hal-hal yang enggak bagus. Jadi enggak bagus. Jadi pada sholat setelah Kamis, Kamis itu kan setelah dia bisa makan, minum, istirahat sendiri. Ada juga orang yang idiot. Ya. Yeah. Memang ada kelebihannya dia, mau kata apa, jangan bilang kekurangan, siang. Ada kelebihannya dia, lebih kita capek ngajarnya. Kalau yang macam begini, ya gak bisa kita. Umur 10 tahun masih bisa, gak bisa udah. Sampai kapan, sampai dia roshi dan bisa terarahkan. Dia ngerti istinja, dia ngerti wudhu, dia ngerti sholat. Sampai kita arahkan benar itu. Itu kan makan waktu. Iya, kita bagaimana jadi orang tua ya gak bisa. Kalau kita lakonin dia aja enggak ngebul dapur. Ngebul nyari duit, duit gimana. Oh, wajib nyari duit, wajib. Urusin anak, wajib.
sekolahnya. Jadi pas sekolahnya enggak deh, mahal. Serang aja jadi ngaji. Ngaji pakai gurunya. Jadi itu enggak menggurunya, kagak. Yang penting satu hari satu jam tempatnya belum dibimbing. Nah gurunya yang kita pakai waktunya enggak, pakai waktunya disuruh. Waktu jalan tetap ini ada ini biaya untuk ngajarnya itu ada ini kewajiban si anak. Lah tuh anak dari mana sih? Tuh anak mau punya duit? Bisa tuh anak punya duit? Bisa. Karena dia lahir tanggal 17 Agustus dapat hadiah dari pemerintah. Meskipun ada kelebihannya, tapi dia tanggal 17 yang lahir dapat dari pemerintah duit itu dibuang, lebar itu duitnya sekian juta. Ada nggak tuh? Kan ada juga nanya gitu. Atau kebenaran? Kebenaran bapaknya meninggal, warisannya banyak. Nah biaya itu dari dia tuh. Tapi kalau anaknya memang tahu nak kita badannya begini, dari itu juga masih mungkin macam-macam yang kita lihat ya. Wajiban harus siapa tu? Alal walid kepada hamba. Ada kewajiban juga. Nah, apalagi kalau dimungkinkan kita serahin, wah kalau sudah diserahin, kewajiban si guru tu yang marahin. Ayo sholat, jangan sholat. Rentan. Nanti kalau udah 10 tahun baru ada tahdi ancaman tekanan ini. Tapi jangan sering ditangani anak. Ya, jangan sering ditangani. Kalau sering ditangani biasanya gitu tuh kalau ditangani kalau kelewatan gitu. Kelewatan mestinya yang mestinya. Tapi ujungnya kalau udah dewasa ajak yang ngobrol. Anak jadi pensiun baru ngomong ke anak. Jangan nunggu pensiun baru ngomong ke anak. Nanti kalau baru pensiun baru deh ngomong ke anak. Sekarang buat kantor aja kerja. Jadi kalau dia datang mis umur berapa ya? Kalau punya tahun umur berapa ya? Mungkin berapa? 7 tahun lah. Umpamanya dia datang mis. Kemarin kita bicarain tuh padahal pada tamis mandubun dari 7 tahun ke 10 tahun begitu deh sholatnya. Tapi lagi enak pikirannya di sholat umur 8 tahun tuh umur 9 tahun di kelenggor lah lah disuruh pelanggar di kelenggor lah 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 gimana anak disuruh ke masjid di masjid. La ilaha illallah. 9 tahun tuh kita diramu-ramu. Kasih tahu tuh. Udah 10 tahun atau dia udah dewasa umur 15 tahun panggil. Nenek. Dulu tuh dari mulai tamisin tanggap umur berapa? Umur 7. Dari 7 tahun ke sampai 15 tahun lu tinggalin sholat tuh banyak. Ya kan tapi belum balik gitu ya. Kalau dari kewajiban kata itu anak kalau di ngaji, lah anak di ngaji itu belum ada kewajiban belum banget. Emang udah boleh datangis, iya. Nah kita ini jadi orang tua bilangin sunah tuh kodok tuh yang dulu tinggalin sunah kodok. Apa usah kodok? Tapi kita tekanin lagi kodoknya. Sunnah ya, hukumnya sunnah, gak wajib. Tapi bagi orang tua yang mesti kasih tahu, kalau yang udah balik sih bukan sunnah, wajib kalau kita punya anak. Ya gitu dah. Lagi amin-amin. Padahal ya Allah udah umur udah banyak, udah 15, udah 20 masih begitu. Kalau kita gak suruh sholat,
kalau ada pegang kerjaan cuma sebentar entar entar akhirnya johor kelewatan, asar kelewatan, normal mandiri mandiri sudah capek karena jadi isya isya disalat aja isya tuh yang lain kalau di pondok kalau udah begitu kan kita mau di pondok kan? jangan sampai nggak pondok ada resiko punya utang kita sama Allah Ta'ala. Allah nggak utang ya kita yang punya utang, kita punya utang dalam sana yang buat sunnah itu lima pasar di zaman siwa. Adapun sebelum tami sebelum umur berapa ya 7 tahun 6 tahun 9 tahun 4 tahun itu udah cantik dana udah bisa sholat emang diajarin kayak kasian dana cepet banget pinter ya itu puji jangan kita biasanya itu orang-orang tua dulu kalau ada anak begitu kita sering-sering mengucapkan masya Allah masya Allah masya Allah. Tujuannya supaya jangan pernah mati kata orang. Tahu-tahu kita lihat ya Allah, anak luar biasa, luar biasa. Ya, puji. Tahu-tahu tak kebal, macam macam ini begini. Nah, itu salah tu itu kadang-kadang. Ya, anak bagi seger-segernya kita timang-timang kita ini biasa itu, masya Allah, masya Allah. Yang lebih kena mate kalau istilah orang dulu nama. Jadi kalau umpamai sebelum tangis sebelum umur 7 tahun tapi udah pinter bisa sholat nggak sunnah tuh kodo ya nggak sunnah kodo pokoknya sholat badan kita idam lahirun pasah paharam kodo umat ada orang head pas dia wajib sholat nggak wajib sholat dia ninggalin berapa terus sekian banyak antara mau berdoa kalau anda lagi bersuci kagak ada sunnah itu betul ya dia tuh ustadzah masya Allah luar biasa kalau dia lagi kayak dia nggak sholat ntar jadi kodok tuh emang ustadzah kita yang lain atau benar apa kita bilang jempolan dan atur-aturnya ustaznya yang mungkin menurut Imam Ibnu Hajar enggak jempolan itu enggak benar jempolan enggak benar itu kata Imam Ibnu Hajar haram menolakkan api haram hukumnya dan juga kagak sah. Qadha salat ba'dan kibawahidam lil-ha'id wa nubasa paharam qadha huma inna bini hajarin wala tanam. Orang yang kebenaran dia head dan nubas ada kewajiban dia salat. Kalau dia salat itu dia dalam badan head dan nubas larangannya jatuhnya bukan makruh tapi haram. Nah sekarang kalau dia sudah bersih dari darahnya tapi wajib mandi. Jadi kalau orang perempuan lagi head, kemudian kan lakinya nggak boleh deketin, Bang Wahyu nggak boleh deketin. Meskipun dia udah nggak keluar darah, tapi belum mandi, ya belum mandi. Disuruh mandi dulu, biar rapi. Kalau dia istinja doang, bukan mandi namanya. Ya istinja doang. Jadi kalau itu nggak boleh didapetin haram, jati ya.
resiko lagi. Ya kalau dilarang pasti ada dampak. Dampak itu cepat atau lama kita rasakan atau kita nggak rasakan. Tapi nantinya kan ada resiko kalau itu membuahkan anak ada resiko. Nah sekarang kalau dia udah suci, ah yang tadi kita head 7 hari kan itu perempuan. Karena kalau kita dah anehnya dah aneh kodok, apa boleh itu kodok? Kodok bagi orang yang head ya, atau orang yang nifas hukumnya adalah haram wala tan'aqid dan juga tidak sah. Itu yang kemarin kita bicarakan. Ya. Wa qadahul murtad wajibun bahwa Islam ini takdirkan alaihi walianahu dalam wujud Islam dan Rasul Ma'udil Yuhudi kahadil ajati. Orang yang kebenaran dia murtad walinya bila Rasulullah Islam. Ya, daripada kemurtadan faktor murtad macam-macam ditolongan. Ya, faktor murtad umumnya kebanyakannya faktor apa? Kemiskinan tuh. Tapi ujung-ujung lagi kata guru bilang itu faktor ketidakada ilmu. Itu jadi miskinnya miskin di harta bisa atau miskin miskin ilmu sama sekali. Ya, hati-hati. Kadang bisa terjadi di pertengahan jalan. Tadinya dia nikah dengan Islam, di pertengahan jalan setelah dapat anak dua, tiga, pelakunya membelok ini. Sekarang dia sadar, dia namanya murtad, berubah, sholat yang ditinggalkan, tapi agama ya, saking memang bijaksana. Pada masa dia murtad dia tetap dapat head nggak? Dapat head, tetap tuh nggak wajib dia kodok, paham tuh? Karena kan agama bilang kalau lagi head kagak wajib sholat, ya meskipun dia murtad sekarang dia lagi head, ya si perempuan yang murtad dia lagi head, nggak dianggap wajib nanti dikodok tuh, sebab dia gara-gara murtad enggak, agama tuh bijaknya. Ya, kalau memang kagak di dalam keadaan Islam ataupun keadaan dia murtad, kalau dalam keadaan head kan tidak wajib sholat. Dalam keadaan nifas tidak wajib sholat. Seketika itu pun tidak wajib. Jadi yang wajib dia kodok yang mana di masa dia masih suci. Jadi wajiban sholat. Dia wajib itu dalam sebagai campur. Jadi pemerasan kepada mereka itu orang-orang. Supaya apa sih? Supaya dia seselamat dunianya dan akhiratnya. Kalau orang murtad kan udah pasti gak selamat kalau dia gak balik. Kalau dia gak balik udah pasti gak selamat. Ya, karena Allah Ta'ala sayang. Ayo, orang yang murtad kan wajib segera dia tobat. Segera dia tobat. Kalau ada saudara-saudara kita kebenaran wanita adalah jangan sampai ditunggu dulu. Ayo panggil yang orang-orang ada yang sudah punya keluarga masing-masing, jangan ambil pembicaraan ini kita mesti ambil sekali-sekali. Jangan sampai dia keluar. Kalau kita anak kita atau anak saudara kita, ambil mana-mana, jangan sampai dia murtad. Kalau sampai dia murtad bahaya. Ya, jangan sampai. Itu wajib. Orang yang murtad wajib dia tobat dengan barangkali habib ingin menambahkan beberapa pesan kepada setelah itu insyaallah kita tahlil ya tahlil akan Quran nanti yang baca Ustaz Hasim salah saya ke depan tadi susunan ajarannya ya nanti diberitakan susunan ajarannya. Jadi
kafir deh. Kan kafir lah. Tak suruh gua berani. Banyak kali tidak bisa. Banyak kali lewat dan repotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi sama hari itu semuanya insya Allah. Biasaannya itu ba'da Jum'ah. Ba'da sholat Jum'ah. Nah itu ditentukan tanggalnya setelah sholat Jum'ah. Ini kan tempat perkawinan antum ya. Nah, jangan dihadir ya, kasih ini hadir. Nah, dalam kerja setelah Mina, makanya di sini hari waktu Mina si perempuan ini harus suci juga. Tapi ini kan sudah dibina kan ya. Ya sudah. Dan nanti kalau ada yang berburu mau minang-minang gitu. Yang mau ngelamar-ngelamar. Nah, itu nanti ini laki. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Laku saja yang kita sampaikan aja. Setelah minang mendapatkan tanggal, mendapatkan hari, di dalam mau masuk pernikahan, dianjurkan dua-duanya khatamul Quran. Dianjurkan dua-duanya khatam Quran. Kalau enggak bisa, minta tolong sama keluarga dua belah pihak satu juz sampai khatamnya kapan. Kalau enggak bisa juga, setiap harinya selama dari penentuan tanggal sampai hari H, baca sampai hari nikah, baca gak lagi itu. Tiga kali sampai masuk nikah. Kalau nggak bisa juga, nggak mampu juga, kan banyak orang yang nggak mampu kan. Bukan kalau kita insya Allah mampu, orang-orang ini kan mampu. Makanya tadi kan anak ingat kalamnya Sayyidina Ali yang Ustaz katakan, kemiskinan itu bukan kemiskinan harta kadar fakru anja kuna kufran. Tapi ada lagi yang lebih dari itu kata Ustaz tadi. Itu saya menghapuskan aja. Laisa liyatimu ummi wal abi, katanya Sayyidina Ali. Bukannya orang yatim itu tidak punya bapak sama ibu, tapi anak yatim itu tidak punya ilmu sama adab. Ini yatim betul, kesian. Jadi hukum ini tidak mengerti main. Tidak tahu, udah brodos gitu aja. Ini nanti jadinya anak, jadinya apa kita berapa hari ya untuk kelanjutannya ini wasa asal ini. Jadi wasa jadi kelanjutannya itu hancur bahaya. Nah ini nanti kita ada cerita sedikit zamannya Hari Abdul Muq yang melahirkan Hari Syekh Al-Ibrus Abdul Akbar. Nah ini perlu buat antum, kalau antum mampu, kalau gak mampu itu urusannya awliya itu, urusan ini kalau itu
mampu awliya ini. Kalau jadi awliya ini. Kalau nggak itu gimana kan? Nah, kalau nggak mampu juga, atau Quran nggak mampu dibagi sama keluarganya nggak mampu, Qul al-Falaq al-Ahad al-Ikhlas nggak mampu, al-Falaq nggak mampu, An-Nas nggak mampu, tiga kali selama 7 hari berdua, bacalah laisa laha min dunillahi kashifan. Baca itu. Cuma segitu aja, potong aja sepenggal. Kalau nggak mampu juga, jangan diterusin pergabungannya. Bahaya ini soalnya. Soalnya ini banyak yang kurang mengerti tentang perkawinan. Karena perkawinan itu akan menurunkan roh yang suci dari atas ke bawah. Berapa? Kata itu roh. Nah, ini penting. Ya. Nah, setelah kumpulan lahirlah, apa? Hamil itu anak. Dalam kehamilannya sampai berapa bulan itu? Turunnya 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Coba antum bayangkan dari Lauhul Mahfuz turun itu Allah takdirkan itu roh. Coba itu roh suci, enggak ngerti apa-apa. Nah, di sini harus dididik itu anak. Nah, sekarang saya mau cerita tentang Al-Hanif. Al-Idrus Akbar Abdullah bin Syekh Al-Idrus Akbar yang saudaranya Al-Hanif Abu Bakar Amin Al-Hanif Syekh bin Abdullah Al-Idrus mempunyai saudara Al-Hanif Abu Bakar Amin Sahibul Laban yang di'adil. Nah, Sahibul Laban mereka berdua ini sepakat yang satu kalinya wali halnya ini wali yang calon istrinya juga wali yang menawari semua syariat dikerjakan semuanya sebelum pernikahan begini banyak keluarin sodako mesti banyak maksud banyak di sini rutin untuk dasil balak ya anak sebelum menekalak ini mesti ada kan? Kejahatan makhluk yang untuk memeresetkan antara pernikahan ini ada itu banyak makanya waktu saya Fatimah Zahra pidatonya Rasulullah waktu Alhamdulillah menyatakan Mahmud dan semuanya itu astagfirullah min dzulmil khalq kita mohon ampun daripada kejahatan manusia karena sesuai dengan surat Al-Falaq min syarrin naffatsati fil 'uqad al-'uqad dari kejelekan orang yang meniup-niupkan ikatan jadi ikat al-'aqd gitu ya al-'aqidah kan al-'aqd makanya akidah ya iman iman yang sudah terikat sama Islam Al-Habib Abdullah Habib Abdullah adanya Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus ini sepakat kedua-duanya selama 40 hari kita puasa dan kita sedekah dan kita khatamkan Al-Quran dan kita tahajud di lain sepakat kedua-duanya apa? Tidak hukuman dulu tidak hukuman dulu what else? Nah, setelah itu, karena untuk mensucikan ini pensucian, ya mereka kan orang-orang ini kekuatan batinnya yang luar biasa karena ilmu apa dengan amal ya, tapi ilmu dengan amal. Kalau ilmu tanpa amal udah banyak kita lihat orang yang mempunyai ilmu tanpa amal kepreset bidahnya, kepreset akhlaknya sampai viral sampai kegaruh-garuhan zaman sekarang ini udah kita lihat orang-orang tersebut udah kita lihat ini amal ini kan dapat bulus, wala sodaka, wala jayu, bulus semuanya ada mau adab, nah itu katanya Sayyidina Ali tidak punya adab zahir maupun batin kalau adab batin bisa kita bikin tapi ala kulihan masih walaupun bohong adab itu masih ada bagus lah nanti suatu lama-lama jadi baik insya Allah itu. Nah ini selama 40 hari baru dekul setelah itu berhenti dulu puasa lagi nunggu datang bulan kalau masih datang bulan belum ditakdirkan saya punya anak orang soleh nunggu lagi sampai ketiga kali baru gak heh nah dahnya keluarnya heh kok bakal lagi itu keluarnya Habib Syekh Aulia juga keluarnya lainnya kita gak tahu kadang-kadang kita lupa waktu mau jima aduh sudah kebangetan sudah gak kuat kebangetan begitu mau keluar baru ingat banyak cerita lah
karena wasyarikum fil amwal wal auladin. Setan ini ya, mereka bersekutu di waktu jima, inti dia bersekutu, dan waktu perdagangan juga setan bersekutu untuk membohongi kita. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Karena nutfah inti sudah dihalalkan sama Allah dan sudah disucikan halal. Dapat ini, dapat halal, jadinya halal, jadinya halal. Terus pekerjaannya berapa kan repot? Nah, di sini antum harus sedekah, harus ini. Enggak perlu banyak, tapi setiap hari 1.000, 2.000. Yang penting niat ikhlas. Dari itu aja. Enggak perlu banyak-banyak, yang penting 1.000. Sedekah. Nah, tadi kalau inti mau pakai, kapan masuk inti? Buat Senin dulu. Senin itu berapa hari lagi? 3 hari. Hah? 2 hari lagi. Udah ini dunia belum nih? Ini niatkan bahwa inti kami itu ya, selain syahwat ya, niat didik anak. Dan itu waktu jangan lepas soal jamaah sama hari, jangan lepas, karena itu akan memperkuat ikatan, memperkuat ikatan. Jangan qiraatul Quran. Nah, kalau ini kata ibu nggak ada sebut nggak ada apa, ini sebelum maghrib di bed, bermain di bed, sholat di jamaah. Terus sampai ini punya istihan dia apa segala macam. Ini dan sekarang alhamdulillah apa namanya pakai MP3 itu didengerin Al-Quran supaya anak ini jadi hafiz Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sholat, mudah-mudahan seperti guru. Nah, kalau hamil, kalau orang dulu nggak boleh keluar kok, ya orang dulu nggak boleh keluar hamil sendiri ya, suka orang-orang ini banyaknya nggak tahu ini buat anak-anak yang belum tahu ini ya. Kalau orang dulu nggak boleh keluar kalau sudah hamil, kenapa? Takut umusidian. Tahu nggak umusidian itu ratu iblis, iblis ada ratunya. Umusidian anak ibu, anak-anak. Jadi kalau orang hamil, umur sibian ini menghiasi mukanya ya, untuk si yang hamil ini, untuk orang lain cantik, tapi untuk suami buruk. Begitu dia suami buruk, untuk orang lain dia terlihat cantik. Kalau ini melihat orang hamil di jalan, pasti dia menariknya luar biasa, ada ketarikannya luar biasa. Nah, itu terkenal sama umur sibian namanya. Dan kalau di jalan kalau perutnya gendut begini, ada anak oleh-oleh suruh begini-begini. Nah, orang dulu itu menjaga sampai di situ. Tapi nanti kalau ngasih tahu sama hari, nah, kelas-kelas ya bubar kan. Ya, bahaya. Jadi pelan-pelan dulu. Ya bisa, pelan-pelan. Kalau ngasih tahu keluarga itu, jangan pakai bentak atau air sekolah. Tidak, ini sikap ini dulu. Ku'anfusakum dulu. Ku'anfusakum. Pastinya itu tinggi. Sebab ya, anak kasih tahu lagi sama antum yang mau kawin tapi harim itu dilahirkan 2 kali. Pertama sama orang tua, yang kedua sama suami. Jadi kawin hidup selamat menempuh hidup baru. Kan selamat menempuh hidup baru. Jadi dia sampai rela melepaskan kedua orang tuanya, cintanya dia. Nah, orang tua juga mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena tanggung jawab keseluruhannya sudah diangkat sama Allah, dicabut sama Allah, dikasihkan sama lagi. Maka di sini hadis Rasul kalau seandainya orang boleh sujud kepada suaminya, maka suaminya hadis dia anak suruh sujud, karena tidak ada hukum dan syirik tak boleh. Jadi ya, maaf ya. Jadi orang punya juga bagus suka. Alhamdulillah punya anak. Kawin dan jawabnya semuanya dan semuanya mas'ul anda arjan arjan itu arjan bawa muna dan disahkan begitu. Arjan itu lebih kuat daripada perempuan. Kekuatannya di sini kalian orang laki-laki yang punya akal sempurna harus yang tidak punya akal yang tinggal separuhnya akalnya tambahi supaya kedua-duanya mempunyai akal yang sempurna. Karena yang satu angkanya kata Al-Jain, Ismail bin Ibrahim, ditimbul di arsy.
pasti digantungkan kalau sudah itu, kalau sudah apa namanya, kiamat atau masuk ini semuanya udah nggak ada rasa cemburu, rasa ini udah nggak ada perempuan. Nah di sini kita sebagai laki-laki harus kewangunan bukan kekuatannya, kalau banteng lebih kuat, sapi lebih kuat, tapi kekuatan ini ya, kekuatan akal, cara mendidik anak, cara mendidik istri, bagaimana ini cita-cita ini apa ini cita-cita untuk Allah Taala. Yang syahwat ini peraturan kerja dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup ya? Sanggup. MC berdua dah. Caranya aneh ada yang gitu. Yang penting rayu-rayu. Asyik. Oh, ekstrim-ekstrim gitu. Iya, إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله.
Ibu Rohani binti Hamid, Bapak Haji Umar
Anang bin Anang, Ibu Ratimi binti Kadim, Ibu Sanila binti Kadim, Ibu Kunina binti Kadim, Ibu Helwani binti Hajar, Bapak Zainuddin bin Haji Muhammad Dasir, Bapak Ali Umar bin Ili binti Muhammad Yunus, Bapak Muhammad Yunus, Bapak Yaman Muin Bulan, Bapak Ayi Rahmat bin Dadai, Ibu Nuni Yuliani binti Dadai, Ibu Seli binti Dayim. أغفر لهما ثواب ذلك منا إليهم وليعلمن ومن يسعى فعله بين أيديهم اللهم اجعل بيتا منا وخيرا لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم وادخلهم الجنه واعد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amen.
Allah, Allah, Allah.